dari belakang. Halo Pak, ngapain Pak? Satunya di kanan. Dan malah ngetor. Adik-adik, ngetor nyawa. Alright guys, balik lagi sama saya Kadavi di game Free Fire Battleground lagi. Nah jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot untuk DPI 561 guys ya. Dan ini bakalan cocok banget buat pepeng shoot jarak jauh, SMG, AR dan semua senjata. Ku jamin teman-teman ya. Nah jadi langsung aja kita masuk ke video gameplay dan sensitivitasnya guys ya. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys ya. Biarin gak ketinggalan video menarik seputar game Free Fire, dari sensitivitas, tips dan trik dan yang lain-lainnya guys ya. Karena sebagian dari kalian yang nonton itu belum pada subscribe guys ya. Oke, langsung kita masuk ke videonya guys. Ya teman-teman, udah di in game ya guys ya. Sekarang saatnya bantai-bantai dan lumayan rame rupanya teman-teman. Ada berapa manusia tuh tadi tuh? Yang jelas looting santai dulu kan, cari senjata yang bagus, fast dapat. Yuk, langsung bisa bantai musuh. Sini kamu, Pak. Drone, kasih tahu letak musuh ada di mana, drone. Itu lebih bagus lagi. Wah, itu dia tuh. Ada di sini, ada di kiri ya. Tadi dulu Pak, ada glowol. Bukan anjir, kirain glowol. Yo sini 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 sini, store nyawa sini. Tadi ke kanan ya. Lu patah-patah cuy. Udah aku patah-patah dong. Ada step di kanan. Di dalam. Wah itu dia. Bang saya di sini. Waduh solo squad juga dia. Respect ke bangku, respect. Dia solo squad loh tapi cupu ya, untung aja. Kalau jago mah aku yang mati tadi guys. Ada step. Deket-deket. Di kiri rupanya, di dalam sini dia. Dari belakang. Anjay. Halo Pak, ngapain Pak? Meledak kamu ya. Oh iya, di sini tombol tembak kanannya aku pakai ukuran 50 ya teman-teman ya. 51 atau 52 gitu. Jadi nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah untuk DPI-nya. Ada perang nggak ngajak-ngajak cu. Mana agak ngeri kalau dia di atas gitu kan. Ayo guys, jangan meremehkan musuh guys ya. Jangan pernah meremehkan musuh. Karena kalau kalian meremehkan sosok. Wah depan cu. Langsung terabas. Pinter dia. Dua orang dong. Aku mati. Takut. Satunya di kanan. Oh dia naik. Bunuh gak sih? Ini yang sekarat yang di atas nih. Yang di atas nih, yang sekarat nih. Tapi dia jelas ngehil ya. Oh iya, DP yang aku gunakan adalah 562 ya guys ya. 561 apa 562 gitu. Sekitar segitu dah. Ini terabas aja nggak sih? Tapi takut kalau dia pakai shotgun mati aku. Alah bodoh amat, mati main lagi nggak sih? Mati main lagi guys. Terobos aja lah anjing. Nggak peduli ya. Di sini. Wah. Oh, cu, hampir mati anjir. Ditungguin loh aku loh. Wow, untung aku jago guys ya. Waduh, untung aku jago guys. Sombong amat. Bercanda, bercanda. Yuk, 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 saya bikin yuk. Wait, ada musuh tuh, drone ku maju. Drone ku maju. Oh, ini musuhnya. Bang, gak pecah anjay. Nunduk walanya loh, gak pecah jadinya. Ah lemparinnya aja gak sih? Waduh. Udahlah, udah guys. Dari tadi merah semua damage-nya loh. Kan gak enak aku kalau kayak gini. Sensitivitasnya terlalu overpower ini. Gila cu, bener-bener drag shoot hilang bala musuh semua loh. Udah dapet 6 kill ya. Ini BSK-BSK jago juga tuh, lumayan tuh. Kill banyak sih BSK-BSK itu. Udah dapet 6 kill, kita main santai aja mode-mode nyantui teman-teman ya. Ayo drone, kalau ada musuh kasih tahu aku drone. Oh itu dia. Drone-nya menuju ke arah kiri guys. Itu kena kamu bang. Nah, enak banget skill karakter Homer ini, bukan kaleng-kaleng cu. Kalian lagi punya skill karakter Homer ini loh. Harus pakai kalau bisa, malah kalau buat yang raser-raser gitu. Buat-buat support lah. Wajib punya dah. Ini universal sih. Dia ke kiri, nah tuh dia ke kiri stepnya. Ya, saya sekarat, Pak.
Saya sekarat, Pak. Malah nyetor nyawa, enggak tudah lah, Bang, Bang. Balik lobi ya, Bang. Balik lobi, Bang. Udah 8 kill lagi, Cak. Gila ini sensitivitas enak bet enak, cuy. Padahal ini chip 1 loh sekarangnya loh. MP5-nya pun cuma chip 2 tapi udah overpower banget gitu kan. Tapi aku enggak nemu Groza sih. Kalau aku mau ngambil airdrop di sebelah nih, dapat Groza aslinya bisa. Pengen pakai Groza tapi udah terlanjur pegang Scar, cuy. Udahlah, bisa lah yuk. Kita gaskan, cuy. Kita gaskan dan kita lihat-lihatkan sahaja, teman-teman ya. Kuy. Eits, di kanan rupa-rupanya itu dia, guys. Adik, jangan kabur, adik. Adik-adik, ternyata satu. Satunya mana temanmu? UAV? UAV seperti biasa. UAV drone. Drone-nya sudah memberitahu lah posisi musuh. Oke, ada di dalam rumah situ ya, guys ya. Tapi kayaknya nggak mau muncul dia. Datengin aja nggak sih? Agak mau nongol. Udah kelihatan lo tadi lo nggak mau nongol dia. Udah 9 kill pada Link. Waduh, ada yang pakai itlis, kena pula aku. Enggak itu, Pak. Enggak mati-mati loh yang dari belakang pulang. Ngehit aku, cok. Taruh. Taruh, Bang. Taruh dulu, Bang. Ntar kamu punya buat itu bibit, kan. 10 kill ya, sudah target, guys. Sudah target. Pake shotgun gak sih? Pake shotgun, tapi kok... Wah, pake shotgun aja gak sih? Pakai shotgun aja dah. Enakan pakai shotgun nih ya. Cuk, sinyalku nge-lag, cuk. Anjir. Wah, 99 plus dong. Matilah aku. Aduh, udah konten nih. Wah. Aduh. Kalau kayak gini mah gak baik buat kesehatan, cuk. Pingnya kena apa lagi ini drone, sialan. Di atas nih, cuk. Mundurlah. Sabar dulu, cari momen. Wah, gak bisa nih. Kita bisa sandwich juga. Depan ada 2 orang soalnya ini. Gak mau maju dia. Kita cek belakang dulu, guys. Kita lihat. Itu ada orang AFK, cok. Meledak, belakangnya musuh. Meledak. Gak mati dong. Wah, gak mati, cok. Ya ampun. Udah sekarat kali lu di lu, headshot semua padahal. Bah, Scar kecil. Itu kalau Scar kecil 3 mati sih musuhnya sih. Wah, sayang banget, guys. Oke lah, guys. Sekian aja untuk videonya ya, teman-teman ya. Semoga sensitivitasnya membantu di kalian. Karena di aku worth it banget ini sensitivitas. Auto ledak-ledak palanya, cuy.